Informasi lainnya, pemirsa, pasangan calon independen Dharma Pangorkun dan Kun Wadana juga turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Peluit, Muara Baru, Penjaringan. Saat berkunjung ke Waduk Peluit, Muara Baru, Dharma Pangorkun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini pun ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Peluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Peluit. Harus bersih. Nah, kalau ini bersih, ini menjadi serapan air hujan.